Siapa bilang orang Betawi kampungan? Siapa bilang orang Betawi gak modern? Buktinya bisa tampil paling depan. Nyatanya kita paling keren. Betawi kawasan-kawasan Betawi, kampung-kampung Betawi yang dulu begitu luar biasa. Jakarta penuh, bahkan hampir 80% terdiri dari orang Betawi. Kini semakin hari semakin termarginalkan. Boleh jadi satu sisi daya saing yang lemah dari orang-orang Betawi. Ada masalah lain barangkali, keberpihakan pemerintah yang barangkali dirasakan kurang. Rezim terdahulu, pemerintah dahulu, barangkali oleh karena demi kepentingan ibu kota sebagai salah satu syarat bagaimana infrastruktur dibangun, akhirnya banyak rumah-rumah Betawi yang bergaya tempo dulu itu tergerus. Secara fisik juga orang Betawi termarginalkan. Persoalannya adalah secara personal barangkali Betawi memang SDM-nya yang perlu ditingkatkan. Atau di sisi lain juga begitu banyak orang-orang dari yang terbaik dari daerah itu semuanya berhimpun di Betawi. Ini juga menjadi satu masalah tersendiri. Kita lihat bagaimana pembangunan di Jakarta yang sangat luar biasa bercirikan modern seperti negara-negara maju, itu satu sisi dibenarkan. Banyak persoalan yang kadang-kadang mengiris hati. Terjadi penggusuran-penggusuran yang dengan alasan ini itu. Tapi pada akhirnya ini sangat merugikan kami sebagai orang Betawi. Alhamdulillah, sekarang Betawi sudah punya perda, sudah punya pergub. Jujur, kami ingin betul-betul menjadi tuan rumah di kampung sendiri. Bukan seperti selama ini, Betawi termarginalkan, justru ada di kampungnya sendiri. Kami jadi penonton. Masalah budaya tidak bisa disangkal. Budaya Betawi ini sangat khas. Ini adalah hasil akulturasi dari seluruh etnis yang ada di Jakarta. Budaya ini tumbuh berkembang bersama etnik-etnik lain di Jakarta. Alangkah idealnya kalau saja di satu sisi orang Betawi semakin kreatif, semakin proaktif untuk menunjukkan seni budayanya kepada semua pihak. Dan di sisi lain juga kami menginginkan bahwa ada keberpihakan dari pemerintah untuk mendukung betul-betul bahwa Betawi ini sudah sayaknya lah betul-betul jadi tuan rumah di kampungnya sendiri. Semoga ya Allah, dari disahkannya pergub, disahkannya perda, ini semua betul-betul menjadi momentum strategis bagaimana supaya Betawi betul-betul tidak jadi penontonnya di kampung sendiri. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf nih, gimana nih suara kuda, be? Ya, Betawi kita mau maju, sabar, kita mau rapat dulu, ntar hasil rapatnya anak-anak kita kasih tahu. Jadi nunggu dulu nih, Be? Tunggu dulu, ya. Sabar. Ya, ini justru itu, kalau memang ada perdanya, kita lagi mau bahas selanjutnya seperti apa. Harus ada aturan pelaksanaannya. Sabar, kita rapat dulu, nanti kita kasih tahu. Ya. Oh,
doakan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, hari ini kita bertemu membahas Perda. Untuk selanjutnya, bagaimana Perda itu bisa menghasilkan Perbup supaya ciri khas Betawi itu akan kita umumkan. Silakan yang akan mimpin nanti Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati Babe Edi Majelis Tinggi, yang kita hormati para anggota Majelis Tinggi dan Ketua Umum Bamus Betawi, Bang Haji Oding. Alhamdulillah hari ini kita bisa kumpul, rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Seperti tadi disampaikan oleh Babe Edi, acaranya adalah membahas aturan pelaksanaan tentang Perda nomor 4. Kita tahu bahwa ibu kota Jakarta juga mempunyai penduduk asli, yaitu kaum Betawi. Sudah sewajarnya dalam era reformasi ini penduduk asli juga mendapat tempat terbaik sehingga dapat mengembangkan kehidupannya. Oleh karena itu, budaya Betawi harus dilestarikan dan dikembangkan. Atas hasil jerih payah wakil rakyat di DPRD DKI dan bersama eksekutif, maka telah terbit Perda nomor 4 tahun 2015. Alhamdulillah. Hanya payung hukum itu tidak bisa berjalan jika tidak ada aturan pelaksanaannya. Oleh karena itu, kita butuh aturan-aturan pelaksanaannya yang kita sebut peraturan gubernur. Nah, dalam menyongsong peraturan gubernur, Bamus Betawi dan semua selahorde kaum Betawi ikut campur, ikut bicara, agar supaya semuanya bisa lengkap tertuang di dalam aturan itu. Oleh karena itu, ketika rapat beberapa hari yang lalu, beberapa kali juga kita sudah rapat, kita coba merangkum semua tentang kebudayaan Betawi ini. Nah, ini yang kita harapkan terbit di Pergub. Dan dengan adanya goodwill dari PLT Gubernur Pak Sony Sumarsono, kita berharap bahwa di tangan beliau akan terbit Pergub ini. Itulah yang kita harapkan. Oleh karena itu, mari kita kerja keras. Ada peluang, harus dimanfaatkan. Semua pihak harus menyampaikan aspirasinya dan semua pihak harus ikut bertanggung jawab nantinya atas pelaksanaan ini. Inilah barangkali yang hari ini akan kita bicarakan dalam rapat tingkat tinggi di kaum Betawi ini. Ini nanti yang akan kita sampaikan. Kira-kira itu. Adapun item-itemnya seperti yang kita perjuangkan, semua gedung di Jakarta ini ornamennya harus berbau Betawi, seperti halnya di Bali atau di tempat-tempat lain. Demikian juga dalam satu minggu ada satu hari di mana semua penduduk Jakarta harus berpakaian Betawi, wabil khusus Pemda DKI. Tapi kalau memang bisa semua warga di Jakarta menggunakan ikon baju Betawi, ini juga merupakan kebanggaan dari kita. Inilah barangkali hidup kebinekaan. Seperti kita tahu, Betawi ini kan sejak Sumpah Pemuda saja kita sudah ikut tanda tangan, ya toh, bahwa ada di sana disebut pemuda kaum Betawi. Selain Yong Java, Yong Selebes, Yong Ambon, ada pemuda kaum Betawi. Jadi tugas kaum Betawi juga adalah memelihara kebineka tunggal ikaan di NKRI ini. Tapi tadi bahwa
kita sebagai penduduk asli di Jakarta ini juga mempunyai hak untuk menampilkan kebudayaan kita. Itu teman-teman sekalian, nanti ada merchandise Betawi, ondel-ondel Betawi, ikon Betawi yang semuanya diatur dengan baik di dalam pergub itu. Ini yang kita harapkan ke depan, bahwa warna Jakarta adalah warna Betawi. Tepuk tangan buat kita. Kita itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya untuk pelaksanaannya nanti, barangkali dari majelis tinggi ada arahan. Siapa di antara kita yang akan melaksanakan? Apakah kita serahkan pada pasar? Siapa yang harganya murah kemudian itu menang? Atau ini sebahagian juga dari kesejahteraan kaum Betawi, sehingga kaum Betawi juga bisa ikut serta di dalam memproduksi ini. Ini yang barangkali juga arahan dari Ketua Majelis Tinggi kita tunggu. Silakan. Baik. Menurut saya, kepada Majelis Tinggi, saya mengusulkan kita serahkan sama yang muda-muda. Ayo, jalan nih, ada apa? Mengingat perda ini besar, ya, saya lebih setuju semuanya dilakukan orang Betawi. Untuk pelaksanaannya. Kenapa? Karena kita ingin Jakarta ini kembali untuk kepentingan kita. Iya. Baik. Terima kasih. Ada lagi? Itu. Tidak. Saya mendukung Pak Jelani. Iya. Jadi justru kita sebagai Betawi harus punya database supaya tergambar lebih. Tergambar bagaimana tentang budaya Betawi, kuliner Betawi. Iya. Kita sebagai pelaksana harus tahu. Iya. Serba-serbi budaya Betawi. Untuk akan jalan, saya pikir harus ada simbol kearifan lokal yang kita maskotkan atau yang kita jadikan ikon, dan beberapa item ini mesti dipilih pimpinan gitu. Ya. Baik, Rahman. Ini perda ujungnya harus mensejahterakan orang Betawi. Oke. Tepuk tangan. Perda ini bikin Betawi berlari juga. Ini enggak boleh terjadi. Iya. Ubay. Terima kasih Bang. Perda ini sudah diperjuangkan oleh para pengurus dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat orang Betawi. Baik. Dan bisa membawa kesejahteraan. Kesejahteraan dan bermanfaat bagi kaum Betawi. Ya. Assalamualaikum. Gimana? Maaf nih ya Babe. Iya. Ayah nggak bisa nunggu lama masalah diskusi ini. Ya benar tuh, Be. Iya. Pokoknya aneh mau sekarang nih, payung hukumnya kudu jadi. Iya. Benar. Begini. Ya. Gimana udah kita omongin dulu, Be. Kalau karya-karya yang udah kita buat itu enggak ada wadahnya, Be. Iya, benar tuh, Be. Betul. Jangan aja Babe yang enggak pada mau kerja sama kita. Iya. Tolong, Be, dukung kita sebagai anak muda untuk bangkitin budaya kita sendiri. Ini barusan kita udah rapat bahwa perdanya udah ada, sekarang kita bicarakan pergubnya. Habis ini baru kita putusin kayak apa pergubnya, terus siapa yang melaksanakan nanti. Sabar, bentar lagi kita penuhin ente punya maksud, ya. Baik. Abang-abang sekalian, adik-adik, saudara-saudara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi telah melaksanakan rapat dan alhamdulillah hari ini kita telah memiliki payung hukum tentang pelestarian budaya Betawi, yaitu peraturan daerah nomor 4 tahun 2015, ya. Alhamdulillah. Tetapi peraturan daerah ini nggak bisa jalan kalau nggak ada pergubnya. Peraturan gubernur. Nah, peraturan gubernur. Tadi rapat kita akan memperjuangkan bersama-sama dengan semua tokoh Betawi, sesepuh Betawi, organisasi Betawi, agar supaya peraturan gubernur ini segera diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Ya. Peraturan gubernur ini banyak. Nanti ada ornamen, ada bahasa Betawi, ada silat Betawi, ada kuliner Betawi, ada aksara Betawi, ada souvenir Betawi,
ada museum Betawi dan lain sebagainya. Ada juga film dokumenter Betawi ada juga. Nah, dengan demikian doain, sama-sama doain supaya perjuangan kita orang Betawi agar peraturan gubernur ini bisa segera diterbitkan berhasil dengan baik. Amin. Nah, doain ya. Takbir. Jadi Allah. Saya kira begitu kira-kira. Mohon bersabar ya, dalam waktu yang tidak terlalu lama pergub ini insya Allah akan terbit. Amin. Amin. Dan pelaksanaan pelestarian budaya Betawi akan segera kita mulai. Oke, selamat malam seluruh peserta yang sudah hadir di Perempuan Peduli Budaya Betawi pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kepada ketiga pembicara kita yang sudah hadir. Ada Pak Iyat, Pak Uung, dan Pak Ar di sini selaku pengamat budaya Betawi, pengamat seni Betawi, dan juga pelaku budaya Betawi. Dan marilah kita mulai ya untuk menyingkat waktu. Seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa budaya Betawi itu merupakan percampuran dari beragam etnis. Dari percampuran itulah maka akan menjadi kesenian dan kebudayaan ciri khas suku Betawi. Dan untuk mengetahui hal itu, kita langsung saja berbincang dengan seorang pengamat budaya Betawi yang yaitu ada Pak Uung. Silakan Pak Uung yang ingin memberikan gagasannya. Itu lebih sedih lagi ya, sampai merupakan loh, jangan sampai, apalagi kita masih tinggal di Jakarta. Sayang banget bisa sampai apa kesenian Betawi sendiri, bahasa kita sehari-hari juga bahasa Jakarta. Tapi bahasa Betawi ini pasti banyak juga nih yang kagak tahu nih. Bahasa Betawi ini bukan cuma satu, tapi ada banyak, ada beragam bahasa Betawi ya. Ada Betawi yang Betawi kota, ada Betawi pikiran, ada Betawi apa lagi, bolong, ibarat gitu ya. Ada juga bahasanya. Nah, kalau misalkan tadi pertanyaannya apa? Ada yang merupakan? Ada yang merupakan. Nah, ada yang sampai nggak tahu, itu jangan sampai nih. Makanya kita nih tugasnya tadi ya, menyebarluaskan, menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita nih merupakan generasi penerus yang harus terus nggak ada henti untuk terus memperkenalkan. Kita boleh tahu budaya-budaya luar, nggak apa-apa itu. Kalau kita jadikan pelajaran ya, tapi budaya Betawi jangan sampai dilupakan. Nah, saya sangat setuju dengan ketiga empat di depan. Mungkin sebagai langkah awal, Pemprov DKI juga pernah mendaftarkan seni lenong tari Betawi ke kebudayaan dan pariwisata sebagai salah satu kebudayaan yang diwariskan secara internasional. Nah, setelah lulus satu seleksi nasional, kemudian diajukan menjadi salah satu kebudayaan yang didaftarkan sebagai warisan tak benda pada UNESCO. Ya, mungkin sebagai kebijakan pembuatan kurikulum berbasis budaya, kita membutuhkan penyempurnaan lebih dalam. Karena dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2007 tentang budaya, disebutkan bahwa pemerintah DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk melestarikan budaya Betawi. Pelestarian itu dilakukan melalui pembuatan kurikulum berbasis budaya lokal. Adapun kurikulum yang tengah didorong adalah mewajibkan pelajar mengikuti kegiatan ekstrakurikuler seperti seni tari dan pencak silat. Nah, berbicara tentang budaya nih, di sini juga sudah hadir pengamat budaya Betawi yaitu ada Pak Iyat. Pak Iyat, silakan. Saya setuju ya dengan Pak Uung di sini ya. Kita sebagai penggiat budaya Betawi ya, kita harusnya memperluaskan kepada masyarakat juga gitu, agar masyarakat juga dapat untuk melestarikan budaya ini. Sampai sini,
Astagfirullahaladzim, pagi-pagi lu pada ribut. Kagak tahu gua lagi sibuk nih. Kalau dulu ya. Sibuk apa ya sih, Bang? Kan dari tadi mah Abang ngopi sama ngelakoran jadi tadi sibuk dari mana ini, Bang? Coba lihat. Gua lagi nikmatin jam 3 waktu kayak lu. Bisa aja, emang kan bisa deh si Abang aja. Masih dulu. Tapi Bang, anak kita kan udah dulu ya. Emang kagak boleh. Biasa wanita lagi kamu tuh sama si Ipe yang biasa jualan kopi di pengkolan sebelah. Bener tuh, Be, nyanyi bilang. Ya lu aja loh, kalau lagi sensi. Kayak gak tau balai lu aja kalau punya cerdang kopi, pada jadi makannya. Coba-coba aja, Be, kawin lagi sama kerjaan dari sebelah. Ntar, ayo bilang kita ngaji loh. Ya elah, nyanyi sama anak sama-sama yang lagi sensi. Tapi bicara doang, Iro. Udah mau nganterin lo aja lo si Ida. Udah lama sekolah lagi, ah. Elah. Yaudah, nyak, Ben. Ayo pamit dulu ya. Assalamualaikum. Salam. Eh, mana yang jajan Ida? Nyatu lagi duit mulu. Kasih, Be. Ya ampun, anak sendiri minta duit aja. Kan hitungan banget sih, Be. Aku udah kewajiban Babe ngasih uang ke anak-anaknya. Anaknya ngomong. Nah, gitu dong. Makasih, Be. Ya, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum. Aku dibalik sendiri sama Adi. Itu kan rumah Iroh. Dari mana dia? Kalian. Mau kemana? Iya nih, aku baru pulang abis ngaterin Sida sekolah. Lo pade mau kemana? Kita bertiga baru aja mau ke rumah lo. Iya, kita bertiga mau jenguk si Rohim. Emangnya si Rohim sakit apa? Kalau kau tanya sama aku, jujur aku nggak tahu. Kau tanya lagi sama orang ini pun nggak tahu. Tapi apalah salahnya kalau kita jenguk kawan kita itu, ya kan? Iya sih, gak ada salahnya. Gue kan cuma nanya doang. Yaudah, kalian ikut gue yuk ke rumah buat izin sama babenya. Yaudah yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu Roh, udah pada balik? Iya. Tumben nih rame-rame begini, ada apa? Iya nih, Nyak. Juju, Tiara sama Jenab ngajakin Ayah jenguk si Rohim. Oh, mau jenguk si Rohim. Emang kenapa si Rohim? Si Rohim sakit, Nyak. Oh, sakit. Sakit apa dia, Neng? Nggak tahu. Yaudah, boleh ya, Nyak, ya, jenguk si Rohim? Iya, boleh. Boleh ya, Tante. Iya, boleh. Tapi ingat, jangan lama-lama ya, Neng, ya. Soalnya kan Nyak mesti masak buat dagangan besok. Entar kalau lu nggak ada, siapa yang bantuin Nyak? Po Indun hari ini izin. Ada kok Juju no lagi masak di belakang. Jangan lama-lama, ya. Iya, Nyak. Ayo nggak lama-lama kok. Yaudah, ayo pamit dulu, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Rahimi Ade. Ade tuh di kamar. Siasat juga Ade lagi nemenin si Rohim lagi sakit. Ya udahlah tante, kita juga mujengo si Rohim. Yaudah, pada masuk deh. Yaudah, terima kasih ya Cik. Ayo masuk dulu ya. Pada tahu kagak? Apa tuh? Kayaknya sekarang-sekarang nih ada preman yang sok jagoan di pasar. Udah gitu dia pada mintain upeti-upeti ke pedagang-pedagang kita. Oh iya tuh bang, kemarin aneh gak dipintain bang sama dia pada. Terus lu kasih? Ya aneh kasih bang, orang aneh pada mahal. Dong. Din, gitu aja lu pakai takut segala. Mada kipe tuh orang pade. Belum tahu siapa ya ayah. Ayah lawan ntar. Bang Somat, emangnya Bang Somat berani? Kagak pol, kan ayah cuma bercanda. Iya. Ntar kalau ada apa-apa sama ayah, kasihan kan not sing mati me. Iya gak me? Ih, si abang bisa aja. Lu mat, ngelesnya bisa aja. Kalau berani ngomong berani, takut bilang takut. Pakai kasihan sama Fatime. Kagak, Cang, kan bercanda doang. Fatime demen sama lu. Kelihatannya sih gitu, Cang. Udah ya abang-abang pada ngelantur aja, ini kagak ada yang musuh kopi lagi. Udah lah. Gorengan, masih pada anget, enak. Poipe kan aja lah. Sensi, Poipe cemburu ya? Ya iyalah, siapa juga yang cemburu? Dia makan udah ada noh, sama si Deden. Oh, cie. Ya iyalah, apa sih lu Somat, mending gua goreng-gorengan lagi di belakang deh. Ya, apa? Malu-malu aja. Jangan bang, ayo belum ada penglaris bang, ayo kagak bohong bang. Gua nggak mau tahu jatah gue buat gue sekarang. Bang, ayo kagak bohong bang, bener dah. Jangan banyak alasan. Jangan diacak-acak ya bang. Jangan banyak alasan. Ayo mohon bang. Kalau gitu jangan ajak-ajak pedagang di sini. Lu siapa yang mau tahu urusan gue? Mampus lu. Mampus lu. Lu jangan diam. Serang dia. Cepat. Good.
Yeah.
preman cemen tuh, preman lu. Sekarang pulang ya. Berani-beraninya nama kita, dia nggak tahu siapa kita. Iya bang, bener bang. Dia nggak tahu lagi berapa nama siapa. Siapa sih yang kenal Bang Baron? Dia masuk. Iya bang, siapa sih yang kenal Bang Baron? Kita harus melakukan balas dendam. Dan nggak bisa dibiamin tuh orang. Lu harus jalan nanti malam. Ame siapa? Bang, gimana nih kalau ntar malam kita ngadep balik lagi bang? Udah habisin tuh Ji. Iya bang, bener bang. Bener juga kata lu pada ya. Kalau begitu, lu bilangin Bang Ipul, ya? Siap bang. Ya. Di malam lu berangkat. Siap bang. Orang ngajar orang. Akhirnya kita ketemu juga ya. Bener bang. Ini yang kemarin bikin malu Bang Baron di pasar bang. Berarti bang dia. Beri bang dia bang. Orangnya bang. Bang. Ini bang. Dia orang. Lu pade emang gak ada kapoknya ya? Oh jadi lo Ji yang udah bikin malu tuh si Baron di pasar. Lu jangan sok jagoan ya di kampung ini. Lu tuh tandingnya gue bukan si Baron. Pul, kita satu perguruan. Jangan bikin pecah belah perguruan kita. Lebih baik anak-anak lu ajarin tuh silat yang benar. Jangan lu ikut campur masalah anak-anak muda. Jangan banyak bacot lo, Ji. Kita berantem aja. Bang, yang ini urusan saya. Silakan. Hati bang, baca-baca dulu bang. Lu mau lawan gue, terima juga saya bang. Mati. Hebat juga, Pul. Lu punya jurus. Dia bukan tandingan lu, Pul.
Cie, lu emang gua tunggu-tunggu. Berantem aja jangan banyak bacot lo, Ji, sama gue. Gua terpaksa ya. Ladenin lu. Kurang ajar, Ji. Sakit juga lo, tangguh juga, Ji. Sini, Bang. Jauh, sama siapa sih? Anak lo gak? Halo kakak. Halo. Kakak, kalian udah pada tahu belum tentang Perda nomor 4 tahun 2015 tentang pelestarian kebudayaan Betawi dan Pergub nomor 229 tahun 2016 tentang penyelenggaraan pelestarian kebudayaan Betawi. Sangat penting kiranya, karena kebudayaan Betawi itu menjadi roh dan jiwa Jakarta loh. Bagus juga tuh, kan bisa lebih membudaya. Asal kalian pada tahu ya, bahwa Perda dan Pergub itu bukan hanya memasukkan ornamen serta unsur budaya Betawi semata, tetapi dikeluarkan agar masyarakat bisa lebih menjiwai bahwa nuansa Betawi itu bisa lebih tumbuh dan berkembang di setiap orangnya. Oh, berarti kalau begitu, adanya Perda dan Pergub itu untuk mempertahankan eksistensi budaya asli Betawi di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Kita perlu mensosialisasikan sebagai implementasi edukasi pembelajaran buat kaum pemuda bahwa budaya Betawi begitu kaya dan alami di tengah naturalisasi kehidupan beragama yang kuat. Benar. Makanya, gak heran kalau kebudayaan Betawi itu mengkedepankan tradisi seperti palang pintu, pol budaya, dan beberapa jenis tari seperti tari cokek, tari lenggang panggung, terus tari topeng, dan beberapa tari lainnya, serta hadrah silat Betawi loh. Wah, keren tuh. Oh ya, selain itu, kita kan sebagai anak muda nih. Jadi, kita harus hormat dan santun kepada semua orang sesuai kultur budaya Betawi yang selalu hormat kepada orang tua, guru, dan para sesepuh, termasuk kedua orang tua kita. Betul kan, teman-teman? Benar. Berarti seperti makanan Betawi dong, kayak kerak telur, kembang goyang, soto Betawi, dan lainnya. Dan juga masuk dalam Perda dan Pergub juga loh. Ya iyalah. Oh iya, di situ juga unsur silat Betawi masuk loh ke pelestarian budaya. Makanya para ormas sekarang bersatu untuk membuat kesepakatan bahu untuk membahu untuk mensosialisasikan tentang pelestarian budaya dimanapun tempatnya. Ya udah kalau begitu, kita pelajarin aja yuk. Baru kita sosialisasikan ke warga, gimana? Iya, kita sosialisasikan ke warga agar mereka tahu. Benar. Ayo, yuk. Siapa ayo, takut? Ayo, yuk. Woi, tungguin gue, woi. Malam-malam begini enak kita ngapain ya? Iya nih bang, mana dingin lagi nih malam. Iya.
mendingan kita bakar singkong yuk. Kopinya kan udah ada nih bang. Emang singkongnya ada? Ada, tapi di rumah aneh. Siapa yang mau nemenin aneh? Mau gue yuk, gue anterin yuk. Ayo kita ke mana? Yuk. Eh, lu jangan kemana-mana, sini aja ya. Iya bang. Nanti pos kita digondol maling. Ya? Lagi siapa juga yang mau gondol ini pos? Lagi pos ini juga gak ada barang berharga. Gak tau. Nah, aja ngomong lu gak ada barang berharga. Tuh. Tong-tong. Lihat tuh. Lu jangan kira itu bukan barang berharga. Selain berharga itu penting. Kalau umpamanya itu sampai dicolong sama maling. Ya. Ya. Ntar kalau ada kejadian apa-apa di sini, kita nggak bisa ngasih kabar. Siapa yang salahin bang? Lah pasti kita. Kita yang di sini. Diam-diam sini. Jalan kemana-mana. Ya. Ya. Oke bang. Gua nganterin Jali. Ya. Gua sekalian keliling. Oke. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ke sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum tidur? Belum. Gua habis ngajarin anak-anak. Nggak bisa tidur. Gua keliling aja ntaran. Oh, begitu. Iya. Yeah. Oh iya bang. Ayah dengar-dengar, abang abis ada pertemuan di Bamus Betawi ya? Katanya si iye. Kalau ayah boleh tahu nih, kira-kira apaan tuh bang gerangan? Lu aja Met yang jelasin. Siap kan? Jadi gini ya bang, sekarang tuh kita ngumpul ngomongin tentang kerja dan pergub pelestarian budaya Betawi. Iya betul. Nah, untuk sosialisasi ini bakal diadain berbagai macam acara bang, kayak festival Betawi, pasar malam dan berbagai macam acara lainnya. Mudah-mudahan aja dengan adanya acara kayak gini, anak cucu kita tuh jadi lebih tahu sama budaya Betawi. Kalau udah tahu kan kita tinggal ngejaga nih. Biar kagak direbut tuh sama lain-lain negara. Apa lagi sekarang ini banyak kebudayaan Indonesia yang udah diakui sama lain-lain negara. Oh, gua kata apa? Kalau bisa sih nih, budaya Betawi itu harus tetap ada dan terus dilestarikin. Kalau bukan kita-kita yang mau ngenalin budaya Betawi, mau siapa lagi? Siapa lagi? Oh iya, satu lagi nih bang. Betawi dan isinya itu termasuk budaya juga yang harus kita jaga. Siapa bilang orang Betawi kampungan? Siapa bilang? Siapa bilang orang Betawi gak modern? Gak modern? Buktinya bisa tampil paling depan. Iya dong. Nyatanya kita-kita paling Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ya, maaf, ganggu nih. Iya, enggak apa-apa nih. Yep. Oh iya. Adik-adik ini dari mana ya? Silakan duduk, Dek. Oh, iya, makasih. Enggak, maaf nih ganggu. Kita di sini tuh cuman mau nanya. Kakak-kakak udah pada tahu belum? Sekarang ada perda dan pergub tentang pelestarian kebudayaan Betawi. Kakak-kakak ini asli Betawi kan? Ya iyalah, lihatnya tampan kita. Betawi tulen nih. Wah, kebetulan nih. Kita sebagai anak muda mempunyai tugas baru untuk mensosialisasikan dan mengembangkan kebudayaan Betawi. Tolong bantu sosialisasikan perda tentang kebudayaan Betawi kita ya. Pastinya. Kebetulan kemarin kita diundang rapat oleh Stunas Kelapa untuk mengadakan festival Betawi di sana. Wah, keren tuh. Justru kedatangan saya ke sini, saya ingin menginformasikan bahwa tahun ini DPRD DKI Jakarta telah mengesahkan peraturan daerah tentang kebudayaan Betawi itu. Kalau begitu, kita-kita harus terima kasih nih bahwa tahun ini eksekutif dan legislatif telah menyelesaikan perda yang mengatur tentang kebudayaan Betawi. Makanya, dengan adanya perda itu, kita harus bersyukur karena kita dapat mengatur dan menjaga budaya Betawi yang ada di Jakarta untuk tetap bisa dipertahankan dan dibanggakan. Gitu. Iya. Keren tuh. Berarti kita seperti di Bali dong. Nuansa adatnya itu sangat kental sehingga hampir di setiap sudut terdapat ornamen yang melambangkan kebudayaannya. Jadi, kita sebagai anak muda yang mempunyai Jakarta harus mencontohkan kondisi tersebut. Betul tuh. Jadi, di mana orang berdiri, dia bisa sadar Jakarta karena ada ornamen Betawi lah, ya kan? Iya, ya, benar tuh. Oke, kita sebagai anak muda,
kita harus lebih semangat dan lebih gencar lagi untuk sosialisasikan ini. Setuju? Setuju! Bagus tuh. Jadi, makanan seperti kerak telur, terus ketoprak, nah, terus kayak gini nih. Mau juga ya? Iya, mau. Makanan kayak enak gitu. Enak banget. Mantap banget, bro. Asli termasuk Betawi. Ke dalam perda dan pergub tentang pestanya kebudayaan Betawi. Enak kuenya. Enak banget. Bisa bikinnya. Makasih ya. Yaudah. Maaf nih kita ganggu tadi. Kita pamit dulu. Iya, kita harus terima kasih sama kalian udah menerima aku ke sini. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah ya. Udah. Gue suka sama lu, Sa. Jangan bercanda, Devi. Gue tau lu bercanda, kan? Gue serius, Sa. Gue pengen kita jadian, Sa. Tapi kita sahabat, tuh. Gue tau kita sahabatan, Sa. Tapi gue yakin ini cinta. Keseringan kita dapetnya membuat gue tertarik sama lu, Sa. Gak bisa. Apa kata anak-anak kita? Kita punya susah, susah nggak sama gue? Gue yakin anak-anak akan ngerti, Sa. Masalahnya bukan cuma anak-anak doang, Bud. Udah deh jangan rusak persahabatan kita. Apalagi kita lagi serius membangun sosialisasi tentang budaya Betawi. Itu terlalu banyak resikonya buat gue. Emang mau kita berantem gara-gara masalah cinta doang? Jadi lu pikir semua persahabatan itu bisa memisahkan kita? Gua tau dari mana, Sa. Udah, ada sore, mau pulang. Sa, gua sayang sama lu, Sa. Dan gua yakin lu juga sayang sama gua. Tapi aku bisa ngasih. Sa. Mam, semoga kita betah ya di rumah yang baru kita tempatin ini. Iya, Pak. Semoga anak-anak juga betah ya tinggal di rumah ini. Kalau aku sih gimana Mama sama Papa aja, aku pasti betah kalau tinggal di sini. Masa sih? Kita pindah rumah kayak gini? Bimo, kamu nggak boleh kayak gitu. Papa tuh lagi kolaps, kamu kan tahu. Nggak boleh kayak gitu. Tapi kan, Kak. Nggak kayak gini juga, kan? Masa kita pindah rumah kayak gini sih? Udah gitu panas lagi, nggak ada AC-nya. Bimo, kamu harus sabar. Nanti kalau Papa udah normal lagi juga, Papa pasti bikin rumah buat kita. Gak boleh kayak gitu. Masa bodoh ah? Mending aku keluar dulu, jadi udara segar. Bimo, kamu mau kemana? Aku mau keluar dulu, Pak. Aku bosan di sini. Jangan berantem ya. Iya, Pak. Aku pamit dulu ya. Semisal di antara persahabatan kita ada yang namanya Bibi Cinta, gue sih setuju-setuju aja. Gak masalah kok, ya kan, Rat? Yoi. Jangan-jangan ntar lo suka sama gue lagi, Ki. Ya kali aja, malah gue sukanya sama Salsa. Terus, gimana kalau gue yang suka sama Dudi? Gue kan cuma bilang, seandainya. Tapi kalau kejadian ya, it's okay lah. Si Dudi juga gak jelek-jelek amat kok. Sebenarnya sih gue kemarin habis ditembak sama Dudi. Oke, gue setuju. Tapi kita sepakatkan untuk sosialisasikan dan lestarikan budaya Betawi. Gue sih setuju-setuju aja dengan percintaan kalian berdua. Tapi ingat, dengan kalian berpacaran bukan berarti kalian tuh melupakan kebudayaan Betawi ya. Itu benar. Ya. Oke, sekarang kita cabut yuk. Yuk.
Sorry guys, gue ngumpulin kalian tempatnya Sasa. Tapi ada masalah sih Sasa. Tapi kalian jangan kaget ya. Gue kemarin nembak Sasa. What? Lu serius? Lu nembak Sasa? Gak tau kenapa, gue pengen dekat terus sama Sasa. Gue yakin ini cinta. Lu yakin? Oh, jadi ceritanya sahabat jadi cinta ya. Terus gimana? Sasa, terima lo gak? Dia bilang dia gak suka sama aku. Tapi itu ya. Tapi sayangnya dia takut sama kalian. Takut? Dia masalahnya, gimana kalau kalian gak terima? Terus, gimana hubungan persahabatan kita selanjutnya? Kita sih terima-terima aja, dia mau main, it's okay lah. Gue juga oke aja. Oh iya guys, gue sempat nonton nggak? Apa? Apa aja siap? Kita semua ya dulu. Siap. Gue bantuin. Oke, kalau begitu, yaudah kita cabut yuk. Iya, yaudah yuk. Nyuruh-nyuruh kita berhenti. Kau siapa? Tahu gue bocah. Kenalin nih, gue Bimo. Nak Bimo, nak Bima, sekarang apa maksud kau berhentiin kami di Siko? Kenapa? Sekarang intinya apa maksud kau berhentiin kami di Siko? Kenapa? Lo enggak senang? Gua anak Betawi nih, pantang buat gua lari. Lo jual gua beli. Gua juga anak Sumatera, coy. Kalau berani payung Siko. Oke, ayo. Lu siap aja ya. Ayo lo maju, lo maju. Lo yang nantang. Ah, elah. Tuan. Berani juga lo ya. Ya, baru saja ditentukan. Tidak, elah. Waduh. Nih, rasain ya. Kroyok kejar. Maju. Ayo. Betul. Aduh. Awas, ya. Cuma segitu kemampuan lo. Dasar ayam sayur, udah kabur. Emang ya, di kampung ini gue paling jago. Aduh, mentalnya. Johan, kamu ya. Dari mana rumah baru kita ini? Oh iya tante, saya dari kemarin udah cari rumah tante sekeluarga, susah nyarinya, dan saya akhirnya tahu infonya dari membantu di dekat rumah tante dulu. Gitu. Sebenarnya ada? Ada di dalam. Nanti tante panggil. Silakan masuk. Oh iya. Ngapain kamu kesini? Emangnya aku gak boleh main kesini? Kita kan gak ada hubungan lagi, dan aku gak mau ketemu kamu lagi. Aduh Beb, please, aku takut yang salah. Makanya aku pengen minta maaf. Aku ngomong kamu bisa ngertiin aku, Bel. Maafin aku ya, please. Kejadian kemarin itu, dia nyakitin aku banget.
Kayak gini di belakang aku. Enggak, Bel. Aku enggak nyangka. Kamu jahat, Jo. Kamu juga, Hana. Kamu tahu aku punya hubungan sama Johan. Kenapa kamu nikam aku dari belakang? Salah aku kalau suka sama Johan. Jadi juga kalian bakalan jahat. Enggak, Bel. Kalau dia dong memilih siapa? Aku sama Hana itu cuma... kamu, Hana, cewek murahan. Sebenarnya enggak ada cewek lain selain Johan. Aku sama Hana cuma dateng ngumpul, udah gak lebih. Bohong! Dina, ini kamu... udah ada buktinya. Kamu ngelak apa lagi? Dasar cowok playboy. Ayo kita pergi aja. Gak penting ngomong sama orang lain. Bel, tunggu! Bel! Johan! Apaan sih? Jadi kamu lebih milih dia daripada aku. Ah! Ya makanya aku datang ke sini baik-baik, aku pengen bicara baik-baik, aku pengen jelasin semuanya, biar clear gitu loh. Udah gak dia mau perlu diomongin lagi, buat apa lagi? Ya, ya aku cuma pengen kamu bisa maafin aku dan aku pengen kamu tuh pahami aku, Bel. Ya tante, terima kasih. Mam, kalian kenapa lagi ada masalah? Enggak sih tante, cuma masalah kecil aja. Mam, aku masuk ke dalam dulu ya. Mami aja yang ngajakin jualan ngobrol. Eh, Bella tunggu, Bella. 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 Mam, ayah dengar-dengar ya, Yayasan Tunas Kelapa mau ngadain festival budaya Betawi ya? Katanya sih begitu. Mungkin penerapan perda dan pergub begitu kali ya. Bisa jadi sih Kong. Kemarinan tuh di Bamus Betawi pada kumpul tuh para tokoh-tokoh kita. Udah gitu malamnya Bang Ji'i ngomong langsung di pos kamling sama ayah, kawan-kawan dan yang lainnya. Mantep juga tuh. Kira-kira apa ya yang bakal dilapin? Gue pengen tahu nih jadinya. Kita jadi penasaran Bang. Ya kita juga nih jadi penasaran. Ayo, Pak. Kita ke sananya sama-sama aja yuk. Apa mesti, Pak? Betul, ya. Ya. Dan pakai ngajak si Ipe segala lagi. Emangnya ke boleh? Enggak boleh. Kan Boy Ipe udah gak punya laki. Udah gitu nih, sehari-harinya cuma di warung doang. Emang gak bete tuh? Yang mending saya ajak jalan dong. Iya gak, Bang? Enggak. Gak setuju. Be. Ya, ngapa ya, Bang? Kenapa, Bang? Maksudnya apa, Bang? Apa-apa aja. Gak ada aki-aki masih macam-macam. Lu yang aki-aki! Elah! Biarin, Bang, jadi pisahin. Emang itu temen sama dia? Wah, rasanya gak kebagian. Aneh. Kalian berdua main sama cewek-cewek sih. Mendingan kalian berdua pakai androk terus main boneka aja sono. Ya roh. Jangan sembarangan ngomong lo ya. Lo pikir lo siapa? Nyuri-nyuri sahabat gue buat pakai androk. Hah? Pukul. Lo udah ngerasa paling hebat. Bimo, ingat ya, di atas langit ada langit lagi. Jadi lo jangan merasa sok jagoan. Dengar tuh, pencet aja roh hidungnya roh. Aduh, nih cewek pakai nasihatin gua lagi. Sayang lu cewek. Coba yang ngomong gitu cowok. Lu udah gua abisin kayak dua anak itu. Kenapa? Lu enggak usah ngeremehin cewek kayak gue. Kalau lo berani lawan gue. Berani enggak? Takut kali ini. Gua enggak pernah lawan cewek. Apalagi kayak lo. Kenapa? Lu enggak berani. Apa jangan-jangan lo takut?
Songong juga lo ya. Rasain serang gue. Mampus! Itu kalah. Mampus! Bangun lo. Oh, dilawan. Ini tuh. Pulang-pulang. Kayaknya kita nggak bisa ngebiarin nih, kalau preman-preman itu berkeliaran lagi di daerah kita. Iya bang, mereka udah keterlaluan. Nah, saya juga setuju tuh bang. Soalnya nih, kemarin itu saya pernah tuh diminta jatah sama mereka. Apes dah. Kenapa lu nggak lawan, Den? Ya mana saya berani bang, mereka banyak, saya sendiri. Ya kabur aja saya bang. Ancip. Pada ngapain aja? Pada ngeliatin itu, suka ada yang malaku gitu. Ada dua orang di kelompok mereka itu lagi pada jual di narkoba. Yang bener tuh bang? Serius tuh? Ah, serius bang? Lu tangkap sih? Terus? Waktu itu gua mau tangkap. Terus? Gua parah nih. Apa entah gua udah deket belum bong? Kelar tuh urusan, gue parah nih. Ya terus? Gue liat udah kagak ada barang anak tuh. Gue tahu banget tuh, Jack kagak ada yang berani sama gue. Takut semuanya, ansip teladan. Ya lo nya kabur. Bukan umur bang. Baru nepok dada sendirinya udah batuk. Gimana itu? Kita harus tangkep penjahat-penjahat tuh. Yeah. Benar tuh bang, bisa jadi ujung tuh bang. Yeah. Tapi jangan gegabah, karena kita punya petugas yang wajib nih bang. Betul. Mungkin besok malam polisi-polisi bakal ngebekuk penjahat-penjahat itu dari kampung kita. Nah, nanti Deden, Tamat, Ansip, yang ketiga bakal ditemenin sama Indra dari kepolisian. Siapa? Bareng-bareng sama polisi? Iya dong. Pokoknya kalau masalah itu mah tenang aja, serahin sama gua, beres. Deh, gini. Tugas yang ketiga nih bang, ntar mantal tuh markas penjahat-penjahat tuh. Iya. Beres dah. Tapi jangan sampai ketahuan, bisa gagal rencana kita. Iya. Kalau misalnya dijamin kayak begini, bisa rusak generasi kita. Betul. Tuh dia kan markasnya tuh berantakan, jember. Lu jangan berisik. Iya nih pasik bener deh, nanti kalau kotoran gimana? Lu juga diem. Tuh waktu itu saya pernah lihat di situ tuh di antara mereka ada dua orang yang kayaknya sedang transaksi narkoba. Lu nggak tangkap?
lu takut? Lu kan keamanan. Waktu itu gua mau tangkep. Gua paranin. Begitu udah deket, tiba-tiba perut gua mules. Gua beresin dah tuh urusan. Gua buru-buru datang ke situ. Gua lihat udah enggak ada barangan atu. Takut sama gua. Ancip teladan. Itu yang namanya Bang Baron tuh. Abang udah bantuin ayah nih ya, Mbak. Tenang aja lo, jangan khawatir sama gue. Gue si Ipul. Iya, ayah kenal banget sama Abang. Abang, Mbak. Terima kasih ya, Bang. Ayah juga udah bisa lama-lama ya, Bang, ya. Mana lo? Ayah mau pergi termati mobil ayah dulu ya. Oh, lu mau ke sono? Tapi jalur gue juga pengen ke sono, Ron. Barang aja mau gue. Lu mau ke sono juga, bos tua. Oh, iya. Lu aja ya. Tinggal dulu. Hati-hati, bos. Udah mau kerja sama polisi ya? Gimana, Baron? Saya bener gak tahu, Pak. Saya gak tahu, Pak. Ampun, Pak. Gak tahu gimana, Baron? Gak bolongin kaki kamu. Jangan, Pak. Saya bener gak tahu, Pak. Baron gimana, Pak? Ampun, Pak. Baron, kalau gak salah ada di rumah istri mudanya, Pak. Cepat kamu kasih tahu kami. Iya, Pak. Siap, Pak. Ayo. Yuk! Aku sampai pingsan. Oh iya, kalian ngapain kesini? Aku kan udah banyak salah sama kalian. Aku minta maaf ya. Pas selama ini aku minta salah sama kalian. Kalian mau kan maafin aku? Sebelum kamu minta maaf, kamu udah maafin kamu kok. Ya enggak, teman-teman? Iya, benar. Iya kan, ada pepatah juga bilang, tak kenal kata saya. Benar enggak, kawan-kawan? Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
abang-abang dan empok sekalian, ya hari ini kita ketemu sama para sesepuh Betawi. Ada ketua dewan penasehat, ya, ada majelis tinggi, ada pengurus BAMUS. Kita mau sampaikan hari ini setelah melalui perjuangan yang panjang, alhamdulillah peraturan gubernur tentang pelaksanaan pelestarian budaya Betawi telah ditandatangani oleh gubernur. Alhamdulillah. Jadi kita punya lengkap udah. Ada peraturan daerahnya nomor 4, ada sekarang peraturan gubernurnya nomor 229, ya. Jadi ini pertanda pelaksanaan budaya Betawi akan dilaksanakan. Pembangunan Jakarta akan rasa Betawi. Iya. Ya. Mudah-mudahan dengan peraturan gubernur ini, insya Allah budaya Betawi ke depan, kesejahteraan orang-orang Betawi ke depan, dan seluruh aroma pembangunan di Jakarta akan berlandaskan kepada budaya Betawi kita yang kita cintai ini. Amin. Ya. Saya kira demikian hal-hal yang telah kita perjuangkan, dan kita bismillah bahwa kita siap melaksanakan pelestarian budaya ini ke depan. Ya. Saya kira demikian. Singkat saja karena ini pemberitahuan dalam rapat ini, dan kita akan siap melaksanakan dengan seluruh kekuatan yang ada di kaum Betawi kita yang kita cintai. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal pelaksananya di siapa nih kira-kira? Nah, pelaksanaannya Waalaikumsalam. Ya. Ya. Nah, pelaksanaan peraturan gubernur ini kita tanya nih sama ketua adat kita. Iya. Pak Edi Nalapraya. Bagaimana Pak Edi? Iya. Baiklah, terima kasih. Saya mengusulkan kepada anggota majelis tinggi bagaimana kalau kita sering nama yang muda-muda yang dipimpin oleh Ketua Umum BAMUS Betawi. Iya. Ya. Jadi yang muda-muda. Diserahin sama yang muda-muda, setuju? Setuju. Alhamdulillah. Siap, setuju. Siap. Siap. Ya, habis ini kita panggil yang muda nih. Kita panggil yang muda. Mampu apa enggak dia? Ya. Dengan perda pergub ini, payung hukum sudah ada, SDM kita juga harus kita tingkatkan. Ya, itu ya. Paling pokok utama. Itu paling penting, karena tanpa SDM nanti ketinggalan kita. Jangan marah kalau nanti yang main tentang pelestarian budaya ini justru orang lain, karena nggak mampu kita. Ya. Nah, kita mesti banyak belajar, mungkin kita perlu ke studi banding ke Bali, kita perlu studi banding ke Jogja, atau minimal daerah-daerah yang sudah kuat akar budayanya. Ya, kreatif. Setuju itu, kalau itu bagus. Setuju ya. Bagus itu, itu ide yang cemerlang. Setuju. Baik, kita siapkan nanti SDM-nya, dan saya kira anak-anak muda Betawi sekarang udah maju-maju, udah pinter-pinter, ya. Jangan cikungkan lagi. Pergaulannya juga udah luas. Saya yakin anak muda Betawi sanggup melaksanakan pelestarian budaya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat para bini sepuh, sesepuh dan tokoh Betawi hari ini secara resmi saya nyatakan ditutup. Ya. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak silakan. Mana nih rombongan nih? Ya. 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 Tahu aja ya kita akhir rapat ya. Banget. Waduh. Ayo duduk, 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 duduk. Ini udah Betawi nih. Ya. Duduk semua. Bang, mana aja, pinggir kemana, Bang? Ini Bang. Waduh, banyak perempuan. Generasi nih, generasi muda Betawi. Di belakangnya.
Mantap ini. Masih pada mahasiswa ya semuanya ya, belajar ya. Satu lagi. Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita Majelis Tinggi dan Bamus Betawi mengundang saudara-saudara sekalian, anak-anak muda Betawi. Sebutan. Kita mau kasih tahu bahwa yang kita tunggu-tunggu payung hukum pelaksanaan pelestarian budaya Betawi udah ada sekarang ini. Yaitu Peraturan Gubernur Nomor 229 tahun 2016. Ya. Anak muda siap melaksanakan? Siap. Ya. Ada usul-usul? Boleh, Be. Sudahlah, silakan. Waalaikumsalam. Saya Fahmi, Be, perwakilan dari Silat Betawi, Be. Saya punya usul sih, Be. Sebelumnya mohon maaf, Be. Saya perwakilan silat di daerah Jakarta, pengen usul, Be. Gimana kalau silat, Be, masuk di setiap sekolah-sekolah, Be? Oh, itu SD, SMP, SMA, maupun perguruan tinggi. Benar nggak, Bang? Betul! Itu artinya muatan lokal ya? Lokal, Be. Iya. Yeah. Dibahas. Ini yang jawab pasti Majelis Tinggi, nih. Ya, yang jawab Majelis Tinggi, Ketua Dewan Adat Betawi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana senang tuh yang muncul pencaksilat ya. Pas. Pas ya. Ini pada enggak kenal sama ini ya. Pencaksilat sekarang sudah mendunia. Siapa yang ngembangin? Pak Edi Nalapraya. Jadi usul Anda itu memang pikiran saya itu. Jadi nanti ya melalui Ketua Bamus mengusulkan kepada Gubernur DKI agar pencaksilat wajib kurikulum di SD, SMP, SMA. Ya. Tahu manfaatnya? Karena kalau orang belajar silat, saya diajar sama kakek nih, di Rempoa dulu. Main pukulan tapi bukan silat namanya. Yeah. Itu yang ditata akhlaknya dulu. Untuk menjadi apa? Menjadi orang yang berbudi pekerti luhur. Amin. Itu revolusi mental harusnya start di sini. Gitu. 30 tahun mendatang, kagak ada yang korupsi lagi tuh. Memang itu telah menjadi ketentuan dalam pergub. Silat akan masuk dalam kurikulum pelajaran. Baik di SD, SMP, dan SMA. Ondel-ondel sebagai ikon Jakarta nanti akan menjadi souvenir di hotel-hotel. Abang-abang sekalian, saya kira cukup ya. Ya, penjelasan ini siap melaksanakan pelestarian budaya Betawi? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Siap ya. Jadi tuan rumah di negerinya sendiri. Ya. Dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sahabat tercinta seiman sekalian, kumpulnya kita di sini bersilaturahmi. Saya akan membawakan Sohibul Hikayat. Sohibul Hikayat itu nasir, artinya sebuah cerita. Sohib teman, hikayat cerita, jadi teman kita yang bercerita.
Malam ini saya ambilkan judul cerita yang berjudul dan bertitel Anak Durhaka yang akan saya bawa. Judul hikayat. Al-Kaisah Sahdan kata hikayat di suatu pedusunan. Kalau nggak paham kampung zaman dahulu. Ada bapak namanya Sahdan kata hikayat. Kalau tak kenal maka tak sayang. Ini bapak namanya Bapak Ibro. Siapa namanya sih? Bapak Ibro. Di kampung. Istrinya namanya Nenek Ibro. Paham? Dua punya anak, dua putra. Siapa namanya? Si Rante sama si Kunci. Jadi namanya anaknya si Rante sama si Kunci. Dua. Si Rante sama si Kunci. Seraya berkata. Abis berguru Nasir. Namanya orang Betawi. Belajar silat. Tidak cukup dengan silat, saudara-saudara. Silat berdampingan dengan silat, sholat. Silat, sholat, silat, sholat, dan sholawat. Ada orang mengartikan permainan beksi. Beksi itu kalau kita artikan, beksi berbaktilah engkau kepada setiap insan. Sayyidina Ali sahabat Rasul, panglima perang, bahkan pedangnya namanya Zulfaqar. Boleh saja anak Betawi namanya Ali, kaya Ali Jaya, miskin Ali Babet, gak cebok Ali Kebet. Biarin orang Betawi perempuan namanya Mangap. Kalau lelaki sunahnya Bang Nasir, ente Muhammad Nasir. Muhammad Ahmad Abdul, itu sunah. Hadirin sahabat tercinta seiman seagam. Niatnya Bang Nasir mau panjang-panjang. Ini ayah mau ada urusan lagi nih. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Kalau ada sejarum patah, jangan disimpan di dalam hati. Pembawa sahibul hikayat salah berkata, jangan disimpan di dalam hati. Ada leluhur ayam pitik dimakan tikus. Kalau ada kue, ada plastik, Haji Imron tolong dibungkus. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dari segala kekurangan. Usyikum bin nafsi bitaqullah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan antar besok ya. Bang J.E. Betawi Rimbo. Jago silat.
bikin habis usaha gue. Lu bikin habis bisnis gue. Gue gak tinggal diam. Lu tunggu di pembalasan gue. Gue kagak tinggal diam. Siapa bilang orang Betawi